hari ini adalah rapat koordinasi kementerian lembaga dalam tim sinergitas dalam penanggulangan terorisme, yang kebetulan juga kesempatan bagi saya sendiri sebagai Kepala BNPT untuk bisa menyampaikan secara langsung harapan-harapan dari BNPT bersama dengan seluruh teman-teman dari tim sinergitas untuk kita melanjutkan, mengakselerasi program-program yang sudah berjalan di 2018 dan 2019, termasuk tentu melakukan inventarisasi mana hal-hal yang belum dituntaskan. Oleh karena itu, kita berharap dengan pertemuan ini semakin meyakinkan dan memantapkan pihak kementerian lembaga untuk melakukan pencanangan program di masing-masing yang nantinya akan kita wujudkan secara terpadu. Kita kembali bertemu untuk melihat sejauh mana program sinergitas kita, karena berbagai kementerian yang terlibat tentu saja dengan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala BNPT bahwa penanganan terorisme ini perlu melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait. Jadi bukan hanya BNPT hanya betul mengkoordinir, tapi juga perlu peran serta semua kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, kami pribadi dari Kementerian Luar Negeri senantiasa mendukung sesuai dengan tupoksi Kementerian Luar Negeri sendiri. Mungkin Kemenkumham sebagai pembina di lapas untuk napi ternya nanti kita akan berkoordinasi dengan BNPT untuk masalah napi ternya, pembinaannya, dan di 2020 ini juga ada terkait pembinaan hukum dari badan pembinaan hukum nasional. Itu di sini nanti ada pembinaan dari BPHN untuk napiter-napiter